Aduh, panas banget lagi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Tante. Iya, siapa ya ini ya? Saya Ayu, Tante. Ini Leonita. Saya ketua kelas C. Ya. Dua hari ini kan Rey udah gak masuk sekolah. Saya sama Leonita ditugasin sama guru buat ngejenguk Rey. Iya, ini Rey-nya lagi sakit nih, batuk-batuk terus. Terus Tante kebetulan ini lagi banyak kerjaan. Rey gak ada temennya. Kalau misalnya kalian di sini, seneng deh Tante. Ya, yuk, Tante. Masuk aja yuk ya. Iya Tante, makasih. Kalian masuk duluan, nanti Tante bikinin teh ya. Iya, Tante kebetulan ada perlu nyuci-nyuci baju juga. Ya udah, jenguk Rey ya. Iya, makasih ya Tante. Rey! Halo. Siang lagi sakit. Rey, apa kabar? Ya, aku lagi gak enak badan. Oh, dari kapan? Dari 3 hari yang lalu. Pantesan kamu gak masuk-masuk sekolah terus. Terus sakit apa, Rey? Kemarin sih kata dokter aku gejala. Kok lu udah duduk sih? Orang belum disuruh duduk. Gak apa-apa. Silahkan, aku duduk aja teman-teman. Makasih ya. Makasih ya, Rey. Ya. Terus kamu udah dapat obat semua? Udah, kemarin udah dikasih obat sama dokter. Kemarin kita dapat banyak tugas tau. Oh gitu. Gak usah dipikirin, yang penting kamu sehat aja dulu. Kira-kira kamu bakal diminta bed rest sampai berapa hari? Katanya sih aku suruh istirahat 5 hari. Rey, haus nih, ada minum gak? Ada. Nanti saya minta mama buat ambilin ya. Ah, gak usah deh. Itu di situ minum siapa? Boleh aku minum gak? Oh iya, udah boleh deh. Kalian makasih ya, udah jenguk aku. Maaf ya, kita gak bawa apa-apa nih. Soalnya kita juga habis pulang dari sekolah langsung kesini, Rey. Iya, gak apa-apa. Rey, selfie yuk. Iya, orang lagi sakit malah ngajakin selfie gitu. Biarin, biar teman-teman tahu kita jengukin Rey, Kak. Gak usah. Ya. Rey, mau ngomong nih kasur siapa? Kasur ada aku. Numpang tidur ya? Iya. Capek. Jangan kayak gitu, ini kan rumah. Ya, gak apa-apa kan ya, Rey? Semoga cepat sembuh ya, Rey ya. Nanti kita salamin deh buat teman-teman di sekolah. Iya, makasih ya, teman-teman. Cepat sembuh ya. Iya, cepat sembuh ya, Rey. Kita pulang ya, Rey. Dadah. Ya. Mama, lain kali jangan kayak gitu kalau kita lagi bertamu ke rumah orang. Kenapa emangnya, Kak? Ya kan kita harus sopan santun, harus beretika. Ini kan rumah orang, bukan rumah kita sendiri. Kan aku udah nganggap Rey kayak teman aku, sahabat. Ya
Ya, tapi tetap aja kan ada ibunya juga, kita harus tetap sopan. Ya, maaf deh kak. Ya, lain kali jangan kayak gitu ya. Iya. Makasih ya kak. Iya.